Aduh, muncrat nggak tuh? Mukbang buah cek. Jadi tadi aku ada singgah di supermarket, aku beli buah-buahan yang bener-bener fresh banget, tau nggak? Aku beli buah yang paling aku incar pertama kali itu adalah strawberry. Oh my god, ini siapa sih yang nggak ngiler kalau ngelihat strawberry segede gaban gini guys. Look at this. Ini kita langsung makan aja kali ya tanpa harus dicuci. Kayaknya ini udah bersih deh. Ya kita doakan aja ini udah bersih. Oh my god. Sumpah ini segar banget. Manis. Tapi masih ada identik asam strawberry-nya gitu. Ini satu kotak ini harganya cuman 172.000 aja. Ini enak. Lanjut, aku tadi ada beli si anggur hijau. Gede banget guys, sumpah. Wah, oh my god, you look so sexy, glowing banget. Sama sekali nggak ada batunya. Gimana aku bisa mendeskripsikan si anggur ini? Ini harganya tadi berapa ya? Ini cuman 154.000. Lihat ini gede banget guys tuh. Lanjut, ini buah leci. Harganya sekotak gini gede banget. 74.000 aja. Oh. Wow. Oh, jatuh. Gak apa-apa lah ya. Ini coba kita buka. Gimana cara buka buah leci? Sumpah manis banget, woi. Ini manis, fresh. Bijinya ini agak busuk guys. Enggak, ini agak busuk. Muncrat. Kayaknya rawan deh kalau makan buah leci. Kucrut.
Ini kan kok gak bisa ngabisin sendiri. Ada pawangnya. Aku bersama pawang sayur, pawang buah. Aku mau coba strawberry-nya lagi, ini enak banget. Dia tuh dingin, manis, asem, segar. Ada gak sih dari kalian yang gak suka strawberry? Fix. Kalian aneh. Udah dulu ya guys, aku mau lanjut menikmati buah-buahan segarnya. Bye. Next aku mukbang makanan yang sehat-sehat lagi. Jangan lupa makan buah, karena buah itu penting untuk kesehatan. Oke, bye. Jeruknya belum, nanti deh.